menambahkan ya, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu secara Mahayana. Nanti sore dilanjutkan menyambut detik-detik Waisak. Jadi ada puja bakti, kemudian disambung meditasi menyambut detik-detik Waisak pada pukul 18, 13 menit, 30 detik. Temanya tahun ini eling dan waspada, membangun kepedulian sosial. Nah, maknanya adalah dengan melatih diri melalui meditasi, eling, sati, dan waspada itu bijaksana menggunakan sampajana. Jadi dengan perhatian dan kebijaksanaan dalam diri, kemudian setelah melatih diri kita kembangkan kepada semua makhluk hidup. Sehingga hidup ini tidak bermakna untuk diri sendiri, tapi berguna untuk, bermanfaat untuk orang lain, untuk semua makhluk. Jadi maknanya itu selain melatih diri, juga kehidupan kita bermanfaat untuk orang lain. Begitu maknanya. Apa harapanmu di harapan dari tengah pandemi ini? Oh, harapan yang pasti ya, semua umat Buddha selalu eling dan waspada, melatih diri, mengembangkan cinta kasih, kemudian berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Kalau di tengah pandemi ini ada kegiatan khusus nggak? Kegiatan khusus tidak ada, justru banyak off. Kita lebih online, lebih online. Cuman yang hari ini dihadiri di wihara hanya pengurus-pengurusnya, pengurus wihara. Secara sederhana. Secara sederhana.